menunjukkan warga Ukraina menggali parit di sekitar ibu kota Kiev saat mereka bersiap untuk perang kota. Anadolu Agency Video News atau AAVN merekam video sekelompok pria menggali parit yang dalam untuk mempersiapkan skenario terburuk, mengambil keuntungan dari gencatan senjata kemanusiaan pada Jumat 11 Maret 2022. Salah satu relawan menyatakan bahwa dia menginginkan perdamaian, tetapi jika perang berlanjut, dia akan tinggal di Kiev dan berjuang untuk melindungi tanah, anak, ibu, dan teman-temannya. Dia menambahkan bahwa mereka tidak ingin ada orang Rusia di kota mereka. I'm saving my land, my child, my mother, and my friend who stay here. We were volunteer. From Kiev, from Ukrainian, we don't want to see here animal from Russia, and we want only peace. Pasukan Rusia telah bergerak sekitar 3 mil lebih dekat ke Kiev dalam 24 jam terakhir, menurut seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat.